Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di TV Mang Irin. Kali ini saya masih berada di peta imbas longsor jalur Gedung Gede antara stasiun Gedung Gede dan stasiun Lemah Abang. Hari ini tanggal 24 Februari, jadwal sudah kembali normal dan rel sudah bisa dilintasi kereta. Dan saya ingin hunting melihat kereta yang sedang melintas di jalur ini karena kemarin saya hanya melihat balas ya. Walaupun ada sebagian kereta antrian yang melewati lintas ini. Dan kereta yang pertama saya hunting itu ada kereta api ekonomi Walahar Express dengan relasi Purwakarta Cikarang. Walaupun jalur yang sebelah sudah normal, tapi di atas pat rendah ya. Iya, keretanya sudah lewat mulus. Petugas pun bergegas kembali ke trek. Untuk yang jalur sebelah itu non-stop ya, dikerjakan full 24 jam dari pihak PT KAI dan Dirjen KA. Dan di sini ada TG Atlas atau TG Beko. Ini yang bertugas menurunkan rel dan menurunkan bantalan untuk menambah yang jalur yang sebelahnya lagi. Jadi nanti balas pasti akan lewat lagi di jalur yang sebelah untuk mengisi batu sampai penuh lagi, sama seperti yang sebelah ini prosesnya. Dan ini akan terus berlanjut sampai elevasi rel dinyatakan normal dan aman. Cuaca di sini cukup sangat panas. Saya sendiri merasakan liur kerpanas di rumah. Tapi saya salut sama pegawai ya, dia tidak menyerah. Ini yang berikutnya ada kereta api Dharma Wangsa. Oh itu, ada fasilitas lori untuk angkut-angkut
peralatan atau apa ya di sana, itu fasilitas dari Daup 1 Jakarta. Setelah ini ada kereta api GD06, itu kereta spesial yang saya hunting di hari ini. Okay. Selamat menyaksikan, terima kasih sudah menonton video kali ini. Bravo PT KAI, jalur sudah normal, kembali.